Oke bosku, berjumpa lagi bersama saya di Jomoto Vlog 135cc, pastinya di seputar R-Acting ya bosku. Nah di video kali ini kita mau membahas untuk R-Acting pesanan dari Papua. Nah untuk pesanan dari Papua kemarin kan itu saya tawarin R-Acting ini yang sudah jadi, dan mas yang dari Papua akhirnya dia mau, dan oke deal, gak apa-apa mas kalau itu memang sudah siap pakai dan siap oke. Nah kondisi motornya yang saya ambil ini kan dari Sleman ya, ini dari Sleman kemarin itu kan, ini dari saya sudah saya jual dari Salaman. Nah terus saya beli lagi dan saya tawarkan ke orang Papua yang pesan, akhirnya dia mau karena dia minta spek banter, ibaratnya spek Bandung. Jelalah motor ini udah spek banter, spek kencang, dan sudah style Bandung ya bosku. Nah kemarin itu kan motor ini kan krum-kruman, kayak baknya apa, bak kanan kiri udah krum, kopnya krum lah, karena si mas dari Papua itu minta, katanya mas Jo, baknya kanan kiri dibuat biasa aja warna hitam, sama kopnya dan sama postep dan capit urangnya saya minta yang warna hitam. Oke, tak laksanakan, tak kabulkan. Di akhirnya ini lagi proses, ini saya ke bengkel lagi proses. Ini nanti yang kita ganti stangnya ini kan cirbes ya, nanti kita ganti yang new pixen, karena ini ketinggian sih menurut saya sih kurang luas, kurang bagus. Akhirnya nanti kita ganti karena ini sih juga permintaannya dari mas Papua, dan bak new-nya nanti kita ganti yang warna hitam, nanti jadi warna hitam kanan kiri. Terus ini kopnya kan udah saya ganti kemarin karena kopnya dia minta yang hitam juga, ini sudah saya ganti tapi belum saya cat. Nanti ini saya cat lagi karena kan kemarin baru untuk motor ini eksperimen ya, eksperimen sama R-Acting dari Gresik ya, jadi kemarin tak ganti-ganti knalpot, tak ganti. Nah kemarin tuh bawaannya knalpot ini, knalpotnya yo pokoknya gak enak lah pokoknya, cuman aku gak nyebutkan mereknya, pokoknya gak enak. Akhirnya tak coba knalpot MHR, waduh jos, cocok, responnya tuh cocok ya, tarian atas sama bawah ketemu lho. Ini sementara tak pasang pakai ini, sementara karena kemarin knalpot MHR nya belum ready, ini karena ini mungkin udah ready ya, knalpot MHR nya sudah ready. Nah jadi nanti yang kita ganti capit urangnya nanti warna hitam, terus postepnya jadi warna hitam, bak kanan kirinya nanti jadi warna hitam, sama kopnya nanti jadi warna hitam. Jadi nanti kita cat lagi ya, berarti kita cat lagi, terus stangnya nanti kita ganti yang stang new pixen. Oke, ini kita lagi di bengkel lanjut ya, nanti kalau sudah jadi, sudah ready semua, terus saya videokan lagi, saya review lagi, saya tes ulang lagi ya. Terus ini juga nanti kita ganti karena ini sudah, ini dol ya, dalamnya ini udah dol, nanti ininya toknya nanti kita ganti sama stang. Oke okay? Udah ya, mungkin itu ya, jadi biar teman-teman semua nggak salah paham yo, nanti takutnya mas kemarin pas di test rate warnanya ngisorannya krum-kruman kok jadi hitam, nah kenapa jadi hitam, karena kan sesuai permintaannya dari mas Papua, customernya kita ya, dia minta warna hitam ya kasih warna hitam, minta warna merah ya kasih warna merah, kasih gold ya kasih gold gitu loh. Jadi kita itu manut ya bosku ya, sesuai permintaan ya. Ya kadang kan selera orang itu beda-beda, pengen yang krum, pengen yang hitam, pengen yang gold, pengen yang eyebrush atau apa sembarang kan, itu semua beda-beda, kesenangannya itu beda-beda. Oke, nanti kita lanjut, kita gaskan, kita bongkar dan kita garap. Oke bosku, berjumpa lagi bersama saya di Jomoto Vlog, pastinya di seputar R-Acting ya. Nah di video kali ini kita sudah mempersiapkan untuk R-Acting. Untuk hari ini kita menyelesaikan R-Acting yang dari pesanan dari Papua ya. Ini yang biru ya, dari Papua sudah ready. Kemarin kita ngecat baknya kanan kiri dan kop, postep belakang kita ganti yang new. Terus capit urangnya kita cat warna hitam. Ini sudah selesai dan
stangnya juga kita ganti karena kemarin ketinggian ya stangnya ya, dan ininya juga kita ganti, yang ini juga kita ganti, sudah kita ganti. Nah ini sudah selesai untuk airraking dari Papua, cuman cukup di sini. Oh ya, sama knalpot, sama knalpotnya kita ganti kemarin, knalpot kita pakai MAR ya. Ya kelihatan manis ya, tadinya krum-kruman sekarang hitam ya, masih kelihatan manis, masih bagus, istimewa, kelihatan istimewa ya, masih bagus lah ya bosku ya, masih oke okay. Just oke okay. Nanti untuk airraking dari Papua ini aku mau nge-review lagi ya, nanti tak review lagi, ini kan sudah selebar selesai keluar dari bengkel, baru selesai, nanti aku review lagi, nanti sekalian aku tes lagi ya. Oke okay, lanjut untuk video selanjutnya nanti. Terus ini pesanan ini, kalau yang ini dari, ini dari Kalimantan, yang hitam Lisgolin dari Kalimantan. Terus untuk yang, nah ini untuk airraking ini orang Secang ya, ini dari Secang, ini juga sudah 90% lah ya, gampangannya ya 90%. Modip-modip simpel lah, memperbagi-memperbagi, di mapan-mapan ke, katanya seperti itu ya.